Kami daripada tim Ria X, kita nak beli bawang goreng akak 1,000 tapi bersebab akak kena ikut kami. Kejap lagi kami akan bagi tahu lokasi dekat mana. Jom. Tempat yang saya nak pergi ni kak. Ini untuk akak. Akak punya? Yelah, akak punya. Kita berniaga sama-sama kak. Tapi hari ni kita tak berniaga kak. Kita sedekah pada orang kak. Ha, kita sedekah siap-siap pada orang sebab saya percaya bila kita sedekah dekat orang, rezeki tu. Terima kasih. Ha, jadi hari ni kita bagi pada orang kak. Ha, orang-orang yang lalu lalang. Mari kak, kita duduk depan kak. Nah kak, assalamualaikum kak. Kita nak sedekah. Ni daripada Mereka For Impian, Astro. Okey, kita sedekah kak. Terima kasih. Sebenarnya kita buat surprise untuk Kak Zah. Di mana hari ini sebenarnya diikutkan kita nak berniaga dekat Pasar Malam. Tapi kita dah ambil keputusan untuk hari ini kita bersedekah banyak-banyak. Bawang goreng Kak Zizah kita memang meletup. Memang sedap. Ini tak tipu eh. Nampak reaksi muka saya memang sumpah sedap sangat-sangat. Saya percaya dengan bersedekah, kita punya rezeki akan bertambah. Kalau tidak banyak pun sedikit. Kalau kita dapat buat orang gembira, dapat buat orang rasa senang, kita rasa kepuasan. Kepuasan di situ. Bukan sebab saya nak menunjuk, tidak. Tapi dengan memberi bantuan yang kecil-kecilan seperti bersedekah pada orang, saya rasa seronok. Saya harap Kak Zah seronok berjumpa dengan saya, berjumpa dengan tim Ria X dan dapat hari ini sama-sama pergi ke Pasar Malam untuk bersedekah kepada orang ramai. Abang rasa bang? Bawang goreng rasa yang ha? Betul. Kita nak beli. Sekarang ni. Rasa bang memang sedap. Kak Zah ni kuatnya di mana? Sebab bila dia berjumpa dengan orang, dia boleh bercerita tentang keadaan dia tapi dia seperti tidak meminta-minta. Saya suka orang yang seperti itu sebab saya dilatih untuk tidak meminta-minta pada orang. Apa-apa pun usaha atas diri sendiri. Dan saya juga melihat Kak Zah ni kuat tersenyum. Jadi saya percaya rezeki yang Allah akan bagi bila kita selalu hadirkan dengan senyuman, dengan buatkan orang bahagia. Kak Zah ni memang seorang yang saya boleh fikir dia macam roh my mum. Dia ada sesuatu yang orang senang nak dekat dengan dia. Saya baru berjumpa dengan dia hari ni tapi kita orang boleh bertemu tanpa gelak ketawa. Itu yang saya senang sangat dengan Kak Zah. Kak, makcik boleh lalu makcik. Makcik ikhlas nak bagi. Betul nak bagi. Boleh.
Akak ucapkan terima kasih kepada Alizat kerana hari ini dia bantu akak mempromotkan bahan goreng akak dengan bersungguh-sungguh. Akak ucapkan terima kasih sangat kepada Alizat. Dengan semangat yang Alizat bagi dekat akak hari ini, akak jadi bersemangat. Jadinya akak doakan Alizat lebih sukses lah dalam kerjaya dia. Dalam kerjaya dia, dalam apa juga segi bidang yang diceburi. Akak doakan semoga Alizat lebih bahagialah dengan rumah tangga dia, dengan keluarga dia, dengan apa-apa bidang lah yang diceburi. Siapa yang bertuah? Ya Allah, awaklah orang yang bertuah. Ya Tuhanku, kita nak bagi bawang goreng rambut ni dekat awak daripada Kak Liza. Ya, okay. Terima kasih. Ya, habis. Terima kasih, Kak Tuhan. Alhamdulillah, syukur. Hari ini kita bersedekah, ya Kakak? Thank you korang. Ya, hidup jangan membawang ya. Banyak makan bawang rangup. Lagi sedap Kak Zizah punya. Kak, terima kasih banyak. Ya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi tau. Mesti jumpa selalu. Kak, saya akan rindu akak sangat. Terima kasih, Kak. Terima kasih tolong akak. Yelah, mestilah, Kak. Janganlah macam tu. Ha? Akak, Saya ni ini ikhlas dari saya. Saya tak tahulah dapat membantu akak ke tak. Tapi ini memang dari saya sendiri. Saya harap akak akan ingat saya. Ingat. Akak kena doakan saya, sebut nama saya Siti Elizat binti Muhammad Sharifuddin. Kak, kita akan berjumpa kak ya. InsyaAllah. Sayang akak. Seronoknya main Kak Zah ni. Tapi lelaki juga. Kan? Agresif macam saya akak. Memang sedap kak bawang goreng akak. Ikhlas dari hati saya. Kak, saya nak jadi kuat macam akak. Akak doakan saya ya. Akak sebut ya. Akak doakan adik bahagia dalam semua bidang yang adik ceburi dan nanti kata adik nak zuriat, akak doakan adik dapat anak. Amin. Bahagiakan suami adik. Jaga diri baik. Okay, thank you akak. Sayang akak, kita jumpa ya akak. Muah.